Nah, di depan layar kamera sudah ada bungkusan plastik berwarna hitam. Kemudian di dalamnya ini ada sejumlah biji nangka yang dibungkus dengan koran. Nah, cara seperti ini ya dinilai lebih cepat untuk membuat kecambah dari biji nangka ini tumbuh. Oke, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka bungkusan plastik ini. Oke. Jadi sengaja kamera ini tidak saya pause atau tidak saya stop-stop supaya ini terlihat jelas ya. Nah, ini dia. Langsung saja kita tuang. Ya. Kita tuang biji nangka yang ada dalam plastik ini yang juga dibungkus dengan koran. Nah, ini dia. Dan ini sudah kelihatan ya beberapa. Nah, ini akarnya sudah mulai kelihatan, ini sudah mulai tumbuh. Nah, ini korannya seperti ini. Jadi caranya sederhana. Koran kita basahi ya, kita basahi dengan air, airnya juga air biasa, tidak ada larutan-larutan pemanis atau yang asin atau yang kecut. Jadi air biasa dibasahi korannya, kemudian biji nangka kita masukkan ke dalam. Sehingga biji nangka ini selalu dalam keadaan lembab ya. Nah, ini dia. Ini akarnya sudah kelihatan nih akar. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah atau dimanapun teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Nah, misalnya di jalan lagi makan apa, kemudian ada bijinya. Ya, kalau misalnya ada koran, ya dibasahi saja korannya. Kemudian bijinya dibungkus dengan koran yang sudah dibasahi, atau bisa juga tisu. Tisu dibasahi, kemudian bijinya dimasukkan ke dalam tisu yang sudah dibasahi. Dan biji yang sudah dibungkus tadi ya dilempar saja di mungkin di pinggir jalan atau di kebun orang ya. Ya, supaya dia tumbuh. Nah, supaya dia tumbuh. Kalau misalnya tanpa dibungkus kemudian langsung dilempar begitu saja, ya kecil kemungkinan dia bisa tumbuh. Nah, ini ya. Ini kita bisa kasih keluar ya yang sisa ini supaya kelihatan berapa sih yang sudah tumbuh dan berapa yang belum ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa buat pembanding dari sekian yang dimasukkan ke dalam, berapa yang tumbuh, berapa yang belum. Nah, artinya angka keberhasilannya itu berapa persen sih kira-kira. Oke, sudah habis ya, sudah habis. Kemudian kita hitung, kita hitung. Satu, ini sudah tumbuh, ini belum. Ini sudah mulai ada sedikit nih. Ini sudah mulai ada sedikit ya. Sudah, jadi kita hitung sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian ini sudah. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, ini sudah berapa hari dibungkus? Ini sekitar 5 hari. Lebih kurang seminggu ya, kurang beberapa hari seminggu. Jadi dibungkus seperti ini. Jadi nangkanya dimakan, kemudian bijinya dibungkus menggunakan koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini sudah mulai tapi belum ya. Ini
Ini sudah. Nah, dari jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Dari 24 biji ini yang dimasukkan ke dalam bungkusan koran basah, itu sekitar 20 yang sudah tumbuh, kemudian sisa 4 yang belum. Jadi angka keberhasilan untuk mempercepat tumbuhnya kecambah di biji nangka ini cukup tinggi ya. Ya, sekitar 90% lah ini. 90% lebih. Oke, demikian sekilas informasi mengenai cara mempercepat tumbuhnya kecambah biji-bijian atau biji nangka ini, karena ini kebetulan yang dipraktekkan adalah biji nangka. Semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing.